Saya buat saya sap. Alright guys. So kita ada motor pertama, motor kedua, motor ketiga. Saya ikat semua tu dengan rantai and siapa yang dapat pecahkan rantai ni, dia akan dapat kesemua duit yang kita bagi. So untuk buat game ni, first kita pergi beli rantai, lepas tu kita pergi beli mangga. Kunci dia yang hilang. Oh. Lepas tu kita perform kat orang. Kak, lagu kita. Okey, dengar. Hari ini kita nak cari orang. Hey, pergi cari orang. Baik parang-parang. Aku cinta sarang. Sarang-sarang burung. My support. So aku pergi approach kat setiap abang rider yang tengah tunggu kat sini. Like, bro, you good? Bro, I'm a rapper, bro. Yeah, I'm a rapper. Macam tu. Oh, cara rapper salam macam tu. Tercekik. Actually, I got a game. You want a game? Game dia macam ni. Bang, assalamualaikum. Sini sekejap, bang. Sekarang ni, abang bertiga. Ada motor kan? Saya ada bawa rantai. Saya akan ikat motor abang semua. Siapa dapat pecah, dia dapat RM1,000. Nak pecah pakai apa? Ah, itu lu punya hal lah, bro. Bro, lu on the on, bro. Lu nak join, tambah join. Wah, itu dia buka buah tu. Siapa first dapat pecah, dia dapat RM1,000. Mana cash? Cash kasi keluar. Ui, wah, itu gangster, itu gangster. Cara. Oh, wah, satu ribu. And game dah pun bermula sebenarnya. Tapi tak apa, saya boleh tunjuk lagi sekali macam mana kita mulakan game. Okay, cantik. Op. So, ada tiga motor kat sini yang aku letak rantai kat letak kat tengah ni. Siapa-siapa yang berjaya buka motor dia dalam masa, tak kisah sampai bila pun, dapat buka rantai ni, saya bagi RM1,000. Abang boleh pakai apa-apa barang sahaja di atas muka bumi ini selagi benda tu halal, bukan babi. Okey. Buka mangga lah kan? Saya faham. Awak penyamun dulu. Saya faham. Dalam kiraan, 3, 2, 1, start! Kat dalamnya ada hammer tak? Tak ada hammer? Hari tak boleh ni macam ni kat dalam. Mana jual-jual barang eh? So sekarang ni aku tengah tunggu, siap orang pergi beli barang. Siapa yang akan pecahkan first rantai ni? Sebab apa saya excited gila? Sebab saya nak tahu macam mana cara diorang nak pecahkan rantai ni di atas tanah lembut. Tengok ni, ni tanah lembut tau. Dah lama ni. Tak, tak makan kasar. Kat sini ada hammer tak? Hammer kawan besi. Adik tanya dah tu. Oh. Kat Daiso. Daiso, Daiso mana? Daiso kan dua kat atas. Kaisar, dia jual hammer. Hammer tak ada. Hammer tak ada. Abang rasa siapa yang dapat pecahkan? Kalau abang betul, abang dapat RM5,000. Sebab motor mana satu? Saya tak ada yang saya gurau je. Takut. Kat sini ada hammer tak? Hammer. Tukul. Tukul besi tak ada? Tak ada. Kak, kau tanya kat sini ada hammer tak? Hammer tak. Tukul besi tak ada? Kalau kawan hantar barang boleh? Boleh. Sampai cepat dia dapat lah. Dah 15 minit, 16 minit. Pecahkan apa-apa. As long bahagian motor awak yang awak pecahkan, RM1,000 untuk awak. Sampai dah. Wow. Oh ni. Wow. Orang pertama sudah sampai. Dia ambil batu dia. Oh, gaya dan cara dia membeli tu. Dapat macam power bang. Dapat macam power eh. Dua orang lagi. Kenapa nak pecahkan mangga kalau boleh pecahkan rantai? Motor rosak tak dapat apa-apa tu. Kesian tu. Ayo, bang, usaha bang. Saya tolong urut sekali ya. Bang menang bagi separuh ah. Itu dekat tanah memang takkan terbuka. Ada something yang terbuka. Wow! Gila. Member tak sempat. Saya dah cakap bang, Anda memenangi pangkat penyamun nombor 1. Kelas. Okey, bagi RM1,000. Tahniah. Mana satu lagi peserta tunggu dia sampai. Kita dah sampai, semua dah tak ada balik.
Mula dah putus asa lah. Lepas tu teringat pula dekat dalam Ion ni ada kedai perkakas kereta. Tua-tua pergi tu. Oh ya, pergi kat Daiso tu. Ui, pandai abang. Serius pandai. Tahniah diucapkan kepada Aiman. Oh, sedih oh. Muka dia sedih oh. Sedih oh. Gambar satu gambar. Mak saya memang minat abang. Alhamdulillah dapat dua lebih. Boleh bawa family pergi bercuti lah. Syik, kali kedua kita jumpa orang yang tepat. Bang, sikit lagi cepat bang. Cepat. Woi, kau. Bang. Kejap, cuba tengok belah sana bang. Boleh minta hammer dia, dah habis dah siut. Aduh. Dia dah menang bang. Dia dah menang. Tunjuk sikit duit kat dia. Dia at least dapat bau jadi lah. Hammer tak menang tu sedih. Woi. Ni dah selesai. Tapi kita tak nak balik rumah. Kita nak bergerak straight pergi ke kawasan pedalaman, area-area kampung, and kita nak experience sendiri apa beza kampung dengan bandar sebenarnya. Alright, so 28 minit lagi kita akan sampai. Kau boleh tengok kat sini. Yeah. Let's go. Tadi kalau kau nak tahu. Alright, so sekarang ni kita kena cari kampung guys. Kampung kan? Macam ni ni? Buat awal kat IG story bang. Pasti yang main orang komen ni. Yes, dia buat IG story. Alright guys, siapa yang tahu kampung yang paling kampung kat Perak? Yang masih lagi ada vibe kampung lah. Dia tak tukar jadi bandar lagi. Alright, kau boleh komen. Alright, cantik. Dah upload Instagram. Terlalu ramai yang komen location yang sama. Ada satu kampung ni kat Perak. Ramai yang suggest location ni. Jadi aku buat keputusan. Jom gerak! Kita dah sampai ke Perak. Ada ke apa-apa yang perlu kita beli? Dia jangan sampai jumpa snooker ni teman. Parking, bos! Parking terus, bos! Ada parking kecil, bos. Sampai duk kubur, bang. Ni kubur? Tak payahlah, buka! You guys tahu tak, ada jenis jin yang memang suka lepak kat kubur. Lepas tu dia suka takut-takut dengan kita. Depan ni best. Jin memanglah best, jadi dia musik kau. Depan tu kawasan cantik. Kita tak nampak. Kita tak ada. Allah, kau tengok depan tu. Nampak. Weh. Jom. Ha? Gua dalam tu. Tapi tak boleh masuk. Boleh masuk mana? Kita mengembang weh, kita mengembang. Boleh masuk kereta. Tak, kita tak boleh. Orang tak boleh. Bang. Jangan masuk bang. Jangan masuk. Allah. Lampu kecil tadi mana? Okey, guys. First, kita kena baca ayat kursi dulu. Sebab tempat-tempat macam ni, tempat-tempat terbiar, memang biasa ada jin and so on. Maksudnya macam tak sesuai tempat ni. Tak rata. Tengok. Oh. So, kita cari tempat lain lah. Dekat kita tengok sikit lah. Alright, saya nak cerita dulu dengan korang. Sebuah platform untuk menjana pendapatan. So, platform ni very easy untuk orang beginner yang baru nak mula cebur dalam business ke atau nak cebur dalam trading. So, nama platform ni adalah Okta. And Okta dah ada dalam market dekat 13 tahun and ada dekat 40 juta pengguna. Jadi, very trusted. Korang boleh trading crypto, emas, mata wang, anything. So, information penting. Pada 31 hari bulan ni, Oktober, pukul 5 sampai 8 petang, Okta tengah buat webinar di mana diorang ajar korang dulu untuk trading, lepas tu baru korang pandai trading. And satu lagi, bulan ni diorang ada buat giveaway Samsung S24 earphone and match pack. So nak buat income pakai Okta ni sangat mudah. Korang ada telefon, korang ada internet, korang dah boleh run. So siapa yang nak, korang boleh tekan link kat bawah video aku ni untuk tadi dekat bengkel dia dulu yang 31 Oktober ni. And make sure time korang nak masuk bengkel tu pakai promo code aku Formula FX. So korang bukan saja dapat masuk bengkel tu dengan percuma, korang dapat free deposit time korang nak mula trading nanti, kau akan dapat 100% free. Kau jangan lepaskan peluang untuk dapat knowledge yang kos dia ribuan ringgit sebab kau dapat buat income. And untuk workshop dia 31 Oktober ni, saya sendiri akan hadir. Okay, ciao! Kita at least kena ada satu rumah depan kita. Kejap lagi depan sini, ada belah kiri. Langsung tak ada. Ah!
Okey, saya rasa ni memang tempat paling boik untuk kita bermalam malam ni. Cuba tengok, lopak air belah mana. Alamak, letak lembu package. Cari tempat yang rata sikit. Ni 3 meter tak? Tapi ni macam tepi jalan sangat. Kan aksiden kereta masuk dalam kemah. Kita ambil apa dulu? Kita kena buka kat tepi. Buka. Dan! Tolong keluar sini sebelum kita kena langgar. Tilam baru. Tebal pun tebal lah. Ni lagi okey. Kalau ada sikit problem, wah, pisang kita. Sedikit bonjol pun mengganggu ketenteraman awam. Saya rasa okey lah. Yang ni ya? Alah, bonjol sikit-sikit juga lah. Apa dah? Apa dah lah. Sambar dengan atas rumput ke? Ah, ada kemah lah dalam kemah. Teruskan ni. Total ada 3 bilik. So, jumpa korang esok. Good night. Malam tadi nampak seram tempat ni. Rupanya okey-okey je. So, saya macam biasa. Saya bangun tidur, kalau nak otak saya aktif, saya kena jogging dulu. Kalau saya tak jogging, otak saya tak function. Guys, okey, bangun semua. Mula kemas everything. Letak semua dalam pack. Letak satu bag. Lepas tu bawa ke kereta. Alright. Lepas ni kita akan pergi cari tempat nak mandi. Lepas tu kita akan start stretch experiment. Let's go. Hi. No, I can't speak Malay. You cannot speak Malay? Yeah. Oh, sorry. Alah, cakap dia Melayu. Saya selalu buat kuatir. Oh, I'm sorry. I can't speak Malay. Tak payah dah tipu. Eh, seriously. Okay. Lepas tu nak pergi ada ni? Saya nak buat social experiment. Oh, okey. Masuklah kampung dulu. Yelah, tapi saya nak pusing mesti kena ada orang kampung. Kita ada masjid. Kata nak basuh muka semua kan? Klinik tu tepi masjid je? Depan masjid. Cantik! Memang agak cantik. Jun! Ah. Eh, takkan! Jangan! Eh! Bahaya, bang, bahaya! Kau tengok klinik kat kampung. Pakai kayu tu buat. Klinik kampung macam ni bang, saya rasa. Dia ada mesin apa dalam tu? Saya nak tengok dalam klinik sekejap. Apa kak tadi yang kak cakap? Tengok adik koma ni tidur buat aku sini ni. Tak okey ke? Bukan tak okey, tak lembu aja. Tak lembu. Tapi kita tidur okey macam aircon. Ha, memanglah sini sejuk malam. Tapi kita korang ah. Okeylah malam ni tidur rumah kak lah. Boleh tidur. Weh. Kita kat pondok tu. Ha? Pondok tu tidur. Tidur je lah. Ya Allah. Tak apa pun, saya kong gitu. Saya tidur kat sini. Apa boleh. Dia memang nak cari peluang nak tidur sebenarnya. Alright, so kita ada adik. Siapa nama dia? Alisa. Dia orang kampung sini, orang kuat sini ya. Korang tak boleh main-main dengan dia. Main-main memang dia libas sekali. Kampung ni dalam kawasan jajahan dia. Kak Long kawasan. Okay, Alisa, first kita perlukan bantuan untuk cari care dulu. Setiap satu abang-abang kat sini, daripada paling handsome ke paling tak handsome? Cuba tengok muka setiap seorang. Okey, tengok betul-betul. Tu ada Cina seorang kat belakang. Eh, sinilah! Adi, cepatlah! Voting sekejap. Okey, dengar. Okey, siapa nombor 5? Nombor 5 maksudnya apa? Paling kurang lah. Yang pakai topi. Semoga Allah membalas setimpal dengan perbuatan. Awak hina kawan saya kau. Ni, turun pergi masuk kandang tu. Kecil pun terlebu. Okey, nombor 4. Yang belakang. Saya. Bukan. Ani. Okey. Nombor 3. Saya nombor 3. Nombor 2. Nombor 2 tu. Saya. Yang tengah. Top 2 ke? Top 1. Aiman. Gila, dia asyik menang je lah. Setiap kali saya tanya orang je dia number one. Tapi orang tak tahu dek. Dia buka cermin mata. Tengok. Banyak gesa. Alamak. Dia buka cermin mata tiba-tiba jadi muka orang lain. Terus nombor 5 je bang. Ni kedai? Tak. Oh, salah. Tepi sungai.
betul lah. Aku mandi sungai ni lah. Sumpah lah tepi sungai. Tahu mandi sungai ni. Oh, ini baru view. Abang memandikan api, mazal nak wakil nak dengan Ranin. Okay, guys, jom discuss. Okay, benda first kita nak buat, kita minta tumpang dulu 3 kali. Kita tumpang 3 kali? Yes, 3 kali. Sebelum salah seorang nak turun, kita kena start stopwatch. Lepas tu kita tengok berapa lama ambil masa untuk dapat tumpang kat kampung. Okay. Okay, so kita mulakan sekarang, eh? Okay. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okay. Ada. Bang, saya daripada KL. Saya dengan kawan saya datang sini. Tapi itulah, dia orang tak tahu pergi mana. Tadi pagi cakap tunggu kat sini. Saya dah lama daripada pagi tunggu kat sini. Okey, sekarang nak ke mana? Pergi ke Pekan. Pergi makan. Pekan. Naik dengan saya lah. Boleh saya naik sini. Apa? Tapi saya nak singgah kedai Uncik sini sekejap boleh? Saya? Kedai Uncik. Dah naik dengan saya. Naik dengan abang eh. Abang lagi mana? Ikut apa yang kamu nak. Okey, saya nak pergi sana, bang. Okey, bang, berhenti sini, bang. Tu kawan saya. Sebenarnya kita orang buat sesuai experiment, bang. Tengok apa yang awak nak. 32 minit sahaja saya tengah buat eksperimen. Sama ada dekat kawasan kampung lagi senang nak dapat tumpang ke atau di kawasan bandar lagi senang nak dapat tumpang. Tumpang. Tumpang tu gimana? Kalau nak tumpang kau, kalau nak tumpang aku. Ah, je tu. Okey. Kalau nak tempat santai, jom naik di tempat aku. Hei, tempat ini tempat aku. Apa? Jalan ini. Bukan. Sungai. Aku boleh tempat. Maksudnya begitu. Bukan. Naik motor. Naik motor. Naik sorang-sorang boleh lah. Naik empat ni macam mana? Saya rasa abang tak faham. Macam ni, kita tengah nak shoot video. Jom naik tempat aku. Aku boleh cerita macam tu. Kalau nak pijak, nak buat apa? Naik tempat aku lagi cantik. Pemandangan. Tak faham lagi. Hei, ada orang. Okey. Kereta kedua, baik. Sini. Cik, saya nak pergi ke Pekan. Pekan mana? Pekan Lenggong, apa nama? Saya daripada KL. Okey, stay back. Oh, apa tu? Lepas tu, kawan saya pergi tinggal saya kat sini. Boleh, cik? Boleh. Babu! Ali! Ramai kita orang nak tinggal. Macam mana pula nak ramai ni? Macam mana, cik? Kita orang semua kena tinggal. Boleh, eh? Okey, jom. Allah. Macam mana buka, cik? Macam mana buka belakang? Tak boleh buka. Tak boleh? Maaf, susah sekali. Memang susah lah. Susah lah. Aduh. Depan ni je. Depan ni je. Tak boleh ada yang depan? Ni. Sini je. Okey. Melayu. Kau nak pergi ke rumah? Sini. Okey. Bawa galut. Abang kena fine ni, RM3,000 ni. Tapi best lah aku. Aku nak pergi meeting, pergi ke dalam ni. Nak kena denda RM15,000. RM15,000. Tak suruh aku. Mana nak pergi cari ni? Aku tengok kerja semalam duduk berjalan ni dengan kamu. Penggambaran. Aku balik-balik motor tengok. Kereta ni apa dengan kamu. Kereta duduk dengan dulu duduk berjalan. Cik nak berbelasan? Pakcik kerja kampung motor kita hari-hari tengok orang pelik-pelik punya dua dah. Ni salah satu pelik kan? Pelik lah ni pun. Jangan lah lama ni aku. Tadi pakcik fikir apa? Tiba-tiba babu, walong. Aku kata pasal apa pula. Lepas ni tadi dia kata dia seorang ni. Dia kira pula ramai-ramai. Dia kira, ay, kenapa ni? Tak lagi kau calling satu kampung ramai lagi. Cari tumpang. Nak pergi Pekan. Dari mana adik ni? Dari KL. Kenapa sampai sini? Ada apa? Saya dengan kawan saya nak cari air terjun. Lepas tu dia pergi depan tu sekejap. Ya, anda dah tunggu dah kat sini. Panah dah ni. Tadi aku macam tengok dekat klinik ni. Dia orang dekat klinik tadi. Itulah, dia orang hilang. Cak tumpang ni je lah. Oh, ada ni. Bulldozer. Dah lah. Bang, nak tumpang boleh bang? Tumpang pergi simpang depan tu. Saya dari KL. Boleh tak? Ya. Terima kasih, Pak. Aiman, panggillah kita. Mamu! Ali!
Dah bang eh. Terima kasih. Eh kumo. Eh sini mali kumo. Sini mali. Cepat. Cepat ah. Okey. Yeay. Stop. Okey bang, terima kasih. Terima kasih ah. Satu kampung dah tahu lah kita berkemah dia kan. Ya. Yeah. Makcik-makcik tu pun tahu. Belajar tak? Syuting kerja. Ha. Ah, ada kan? Apa? Baik gila tu kat kampung. Diorang mengaji berkumpulan and so on. Wah, ni satu benda yang dah pupus kat. Mungkin ada kat bandar tapi bukan semua rumah. Ha? Okey, makcik. Memang kat bahagian kampung macam ni lah? Lain-lain kampung lain lah. Yang lain ada tak apa-apa perbezaan antara bandar dengan kampung ni? Apa kelainan dia? Kami tak ada bandar. Oh, tak pergi bandar. Kalau kat bandar, kalau ramai-ramai duduk kedai, diorang semua orang akan pegang fon. Sebab tadi saya pergi satu kedai kat sini, ramai gila laki-laki tengah duduk, tak main fon pun, diorang borak antara satu sama sendiri. Ya Allah, sumpah saya suka gila tengok benda ni sebab saya daripada kecil membesar kat bandar. Saya tak pernah tengok benda ni. Ah, bulan puasa pun saya tak pernah nampak semua isteri-isteri berumur tengah baca Quran macam ni. Ni ambil bayaran ke? Kat kampung kalau mengaji cuma tak bayar. Kampung tak bayar kan? Siapa yang ajak akak? Yang mana boleh tengok tengok lah. Proses ni nama tadarus. Maksudnya saling membetulkan satu sama sendiri. Ha. Okey, tengok saya baca pula agak. Buka lagi satu mesra. Buka lagi satu. Kita start daripada sini. Kak, tak payah tengok. Dia pandai saja keluar. Kita tengok. Tengok. Jangan terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Walahum azabun alim. Sama lagi. Mana wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil khairi. Wa bil khair. Yaumil, jangan tinggal. Yaumil akhiri. Wa mahum bimu'minin. Langgar habis. Saya dulu mak rempit, jadi saya suka langgar. Saya pernah hafal sampai 7 juzuk. Ha. Lepas tu tak tebuk. Terima kasih, minta maaf sebab kacau. Jumpa lagi. Okey. Diam. Mana satu aku nak tahan ni? Where are you? I from KL. So? I nak tu, nak pergi simpang depan tu. Boleh tumpang bang? Boleh. Jom. Serius abang? Serius lah, jom. Baik abang ni. Jom. Wah, abang ni. Cepat. Okey bang, boleh bang eh. Okey, kejap bang. Babu, Ali! Babu! Tak ramai. Abang adik. Kamu belajar ke apa? Tak. Ada cari apa air terjun, air Perak. Tu, besar ramai tak. Ni ada orang. Babu, masak Babu. Abang ni cakap dia nak tumpang dengan kita sampai pekan nanti. Boleh. Adik macam mana? Sekejap, ada Ramasami satu orang lagi. Ramasami kat mana? Ada Sami seorang lagi. Tengah tunggu. Kat mana? Macam mana nak naik? Tak muat dah. Boleh, amat. Kamu guna berdiba lah. Seorang lagi ada. Ada dua orang lagi. Ada dua? Ha. Mana dia? Sami. Sekejap, kat sini. Kat tepi ni. Dia tengah keluar daripada hutan. Dia bawa tangkap ikan. Pandai lah kemak. Rumah student mana? Tak ada, bang. Berhenti. Berhenti, bang. Sini. Dia lambat. Kau minggu. YouTube. Okey, bang. Kat kawasan kampung ni kan, saya perasan yang diorang sangat senang nak bagi tumpang. Kalau kat kawasan urban atau bandar, susah nak bagi tumpang tau. Thank you.
So itu je untuk video kali ni. Jumpa korang dalam